Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, hari ini saya didampingi dengan Kasat Reskrim dan Kapolsek Tambun beserta Kanit Jatantras dan Kasubag Humas melakukan rilis ungkapan kasus yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2021 di Kampung Jumuh, Tambun. Kejadiannya diperkirakan pukul 1 dini hari, di mana ada dua orang remaja yang sedang istirahat atau nongkrong di pinggir jalan. Kemudian datang 5 orang remaja menggunakan 2 kendaraan bermotor roda 2, ya. Jaraknya NX dua-duanya, 5 orang, berarti ada 2 orang di satu motor dan 3 orang satu motor lagi. Mereka berjalan lewat 2 orang ini, korban, atas nama Iwan, ini korban meninggal dunia, dan satu lagi yang luka berat atas nama Aditya Saputra. Ya. Kemudian 5 orang ini lewat menyampaikan kata-kata kasar, maaf ya. Kemudian setelah lewat tidak berapa lama dia balik lagi, 5 orang pelaku ini balik lagi langsung mengejar 2 korban ini, Iwan dan Adi Saputra, yang melakukan eksekusi, yang membawa celurit dan melukai 2 korban ini atas nama HFR, ya, HFM. Dia ngejar langsung menusuk Iwan, kena bagian perut samping kiri, ya, perut bagian kiri. Kemudian Aditya kena bagian leher belakang. Korban Iwan langsung meninggal di tempat dan sempat dibawa ke rumah sakit, sedangkan Aditya saat ini sedang berperawatan. Kelima tersangka ini kemudian beragam, tapi masih dalam umur kelompok orang tua atau anak-anak menurutnya, maka akan dikenakan pasal 80 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ditambah lagi dengan pasal 170 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Hari. Tangan dari.